juga mengucapkan selamat ulang tahun ya untuk Mojokerto yang ke-105 tahun. Semoga kedepannya makin sukses dan makin semangat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sebagian semuanya? Selamat pagi, selamat beraktivitas di hari ini ya sebagian. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat selalu dan tentunya selalu bersemangat dan dimurahkan segala urusannya dan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Nah sebagian semuanya, kita sudah tahu ya, banyak informasi yang sudah menyebar bahwasanya nanti pada tanggal 20 Juni 2023 artis idola kita, siapa lagi kalau bukan Farel Prayoga, akan tampil di hari jadi yang ke-105 Kota Mojokerto Spanulir. Nah untuk itu saya di sini akan mereview sedikit jalan-jalan tentang Kota Mojokerto dan tempat-tempat yang nantinya dijadikan acara pasar rakyat, karena di alun-alun Mojokerto ini akan diadakan pasar rakyat dan dihadiri oleh artis idola kita Farel Prayoga, dan juga nanti ada MNCTV juga acara gebyar untuk finalis Ambiar Award Super Muyur 2023. Nah kalau kita melihat suasana di sekitaran Kota Mojokerto, di sekitaran alun-alun ya, bisa dilihat sendiri ini kawasan di Kota Mojokerto, yaitu di alun-alun Mojokerto. Nah sebelum kita nanti saksikan tentang keberangkatan Farel Prayoga dan juga nanti saat acara waktu Farel Prayoga tampil di pasar rakyat, tentunya kita jalan-jalan dulu ya sebentar atau sekilas tentang Kota Mojokerto dan juga alun-alun yang dijadikan tempat acara pesta rakyat hari jadi yang ke-105 Kota Mojokerto Sobat Nguyur. Dan tentunya bagi Sobat Nguyur semuanya juga penasaran ya, Kota Mojokerto itu seperti apa dan juga keindahan kotanya, juga warganya. Karena acara nanti dilaksanakan itu dari tanggal 18 sampai 24 Juni kalau tidak salah ya Sobat Nguyur. Jadi acara itu seperti di kota-kota yang lain, seperti Kota Sumedang yang kemarin diadakan acara-acara festival, lomba, segala macam, dan itu untuk memperingati hari jadi Kota Mojokerto. Nah, sepanjang semuanya kita lihat suasana di alun-alun seperti apa untuk tugu yang sebagai ikonik Kota Mojokerto. Nah Sobat Nguyur, jadi seperti inilah suasana di Kota Mojokerto yang nantinya akan dijadikan tempat perayaan pesta rakyat dan juga untuk menyaksikan artis idola kita Farel Prayoga, dan juga tentunya nanti pada tanggal 24 Juni MNCTV juga mengadakan gebyar ambiar di sini ya. Jadinya untuk para finalis pemenang Piala Ambiar Award 2023 nanti dilaksanakan di lapangan ini juga di Kota Mojokerto, karena ini adalah sebagai kado ulang tahun untuk alun-alun, untuk kota hari jadi Kota Mojokerto Spanyur. Jangan lupa ya Sobat Nguyur, tentunya saksikan nanti kemeriahan pesta rakyat yang diadakan di alun-alun Kota Mojokerto yang dihadiri oleh artis idola kita, juga artis-artis yang lain, artis-artis ibu kota juga hadir di sini ya. Seperti yang kemarin yang dilakukan di hari jadi Kota Sumedang, ada artis Farel Prayoga dan juga artis-artis nasional.
Oke, sepanggil semuanya, mungkin cukup sekian ya review tentang Kota Mojokerto untuk nanti pelaksanaan di hari jadi pada tanggal 18 sampai 24 Juni 2023. Semoga bermanfaat bagi sobat ngelus semuanya dan tentunya bisa menghibur dan mengetahui tentang Kota Mojokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.